Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Bella Arsitianti dengan NPM 2019-104-150-42 dari kelas 2A CB17 dengan mata kuliah Character Building. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pembentukan karakter dari film yang saya tonton. Film yang saya tonton tersebut berjudul Mariana Mimpi Sejuta Dolar, di mana film tersebut menceritakan tentang seorang wanita yang sangat amat berjuang keras untuk mendapatkan apa yang ingin dia impikan dan kebahagiaannya. Film ini termasuk dalam pembentukan karakter determinisme lingkungan yang menjelaskan tentang teori ini dibentuk dan disusun berdasarkan apa yang dari dalam lingkungan seperti orang-orang sekitar atau kondisi hidup. Yang membuat Mariana ini untuk terus bekerja keras karena kondisi hidupnya pada saat itu dipindahkan oleh orang tuanya dari Indonesia ke Singapura. Dan Indonesia sedang mengalami kerusuhan pada saat itu. Jadi Mariana terpaksa hidup di Singapura dengan sebatang kara. Mariana ini agar tetap bisa menjalankan hidupnya dengan kondisi yang sangat amat susah, ia harus terus bekerja keras dan selalu berusaha karena ingin mencapai mimpinya. Dia selalu berjuang dan tidak pantang menyerah untuk mendapatkan impiannya dan kebahagiaannya, walaupun dalam kondisi yang sulit.